Masih menyebutkan corona karena baru-baru masuk kan di Indonesia. Kemudian ibu sendiri dan satu keluarga positif. Ya, mungkin ada cerita apa di balik itu yang bisa ibu sampaikan ke masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar menjaga kedisiplinan protokol kesehatan karena itu dianggap sebagai kunci pencegahan penularan. Ya, saya pikir ya disiplin protokol kesehatan itu sangat penting ya untuk kita terapkan ya. Lain memang kita tidak bisa memproteksi sampai sedalam-dalamnya. Jadi di mana saat kami ini ya, kalau untuk kami, saya lah ya kan, dan semua sudah ikutin ini. Nah, ternyata yang kena itu adalah asisten apa di rumah tangga, pembantu kita yang kena tiga ya. Karena pas ada yang giliran pulang, datang lagi ke rumah, ya, itu yang kita tidak terkontrol. Jadi begitu mereka positif, jadi kita di tracking. 18 yang di tracking termasuk ajudan supir ya, karena saya tetap aktivitas, saya tidak ada gejala gitu. Jadi saya Jumat masih sidang paripurna, Sabtu jam 10 disuruh apa swab. Saya tidak mau swab, saya kenapa mau swab? Harus bu, katanya ini karena dari apa asisten rumah tangga ini kena, jadi kita di swab. Jam 4 dibilang positif, jam 10 saya masih rapat. Sebelumnya masih makan sama ini teman dan sebagainya. Yang untungnya adalah yang semua ketemu saya itu tak ada satupun di swab 3 hari kemudian tidak ada yang positif. Nah intinya yang saya mau sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Singkawang adalah disiplin protokol kesehatan yang sangat penting. Kemudian yang paling penting lagi adalah menjaga imun. Ya, kalau imun ya, kenapa saya cerita imun? Karena saya kena ajudan nggak kena. Karena saya aktivitas kan, Jumat paripurna. Ya kan, supir nggak kena, nah, kena berarti imun ya. Kalau kita cerita apa selain dari apa pakai masker, jaga jarak, ya cuci tangan, imun lebih penting lagi. Nah, kalau imun sudah ada, mungkin lebih susah untuk bisa kena corona. Dan kemudian kalau sudah kena, kita jangan ada takut, apalagi membaca berita-berita yang mengerikan, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Justru kita harus yang semangat. Jadi saya ikutin ya, minum apa yang perlu saya minum ya, waktu itu saya minum Lianhua, ya Tinjiwang ya, susu apa susu beruang kan, madu dan sebagainya, vitamin C, pokoknya saya teratur ya, telur kampung dan sebagainya, saya fokus 6 hari itu harus selesai, 6 hari itu harus selesai, harus sembuh ya. Jadi berhasil dilakukan itu, dan saya olahraga. Tiap hari saya juga, kan di depan dijaga, di belakang kan tidak. Jadi saya sepeda di depan. Sebelum kemudian, kaitan dengan pandemi ini, banyak agenda-agenda yang batal, tidak terlaksanakan. Agenda yang sangat ditunggu masyarakat, bahkan warga di dunia juga menunggu festival Imlek dan Cap Gome. Nah, di Singkawang pasti punya kebijakan sehingga itu tidak dapat terlaksana. Nah, apa sanggupnya? Ya tentu demi keselamatan orang banyak masyarakat kita, tentu kita harus juga mentaati surat edaran dari gubernur Kalimantan Barat. Dan kita siasatinya adalah kita ritualnya. Jadi ritualnya tetap diadakan di peko masing-masing, di viara masing-masing, dan mereka boleh, kalau kita dari dinas pariwisata adalah kita videoin. Ya. Jadi maunya kita kemarin kan live streaming, tapi tidak dibolehkan ya, takut orang salah paham, akhirnya ditiadakan. Tapi nanti akan kita tayangkan juga, bahwa mereka masing-masing dari tanggal 13, 14, dan hari-hanya 15. Nah itu mereka tetap di rumahnya masing-masing itu tetap melakukan misalnya puasa, ya tidak boleh makan daging, ya, dan dia lakukan ya, sembahyangnya seperti biasa. Nah tentu sangat berat bagi saya waktu itu.
saya hampir ya kurang 2 minggu saya baru keluarkan surat edaran. Berharap itu waktu Pak Bapak Presiden menyampaikan bahwa Desember ada vaksin. Saya sangat berharap Desember itu sudah mulai vaksin dan Januari kita sudah zona hijau. Saya sampaikan ya kepada seluruh tim Satgas itu, saya bilang apabila Singkawang hijau, saya berani mengadakan Festival Imlek dan Cap Gome. Dan saya khusus untuk kita daerah kita saja. Ternyata ya kita zona kuning, ya, jadi kita tidak berani melakukannya. Dan kita menyampaikan kepada masyarakat, kita undang para tokoh agama dan kemudian para tamu itu kita sampaikan. Dan memang puji Tuhan ya, mereka bisa mengerti dan melakukannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan tentu ini adalah kerja keras kita semua pihak lah, TNI Polri ya, untuk mengingatkan kepada seluruh para tatung kita ya untuk bisa ikutin protokol kesehatan. Oke. Di satu sisi ibu tertular dari COVID karena adanya kerumunan. Kemudian satu sisi ya tidak ada PAD dari pariwisata gitu. Ya, kalau kita cerita ya, kalau dari sisi memang tidak berkurang mungkin 80% lah ya dari kalau hari tidak pandemi. Tapi kita siasatinya tetap kita kiswota sehingga rutin orang bisa datang. Tidak harusnya terpenuhi. Kita sudah mulai hias ya, mata kota ya, kota pusaka. Jadi misalnya tahun dulu kita hias, orang hanya datang sekedar foto. Karena kenapa? Sekarang ini kan ada 14 kabupaten kota, ada yang bisa bepergian, dia mainnya ke Singkawang. Hampir rata-rata dari Jumat sampai Minggu itu penuh. Ya selama pandemi COVID. Dari kemarin itu ada satu restoran menyampaikan justru saat ini mereka bisa 40 juta katanya kan, satu harinya bisa dapat ya. Jadi di sisi mungkin yang lainnya kita misalnya pariwisatanya memang susah ya kan, karena memang di protokol ke tempat pariwisatanya. Tapi yang di jalan-jalan ini kita buat lorong-lorong ya, kita buat apa di mural, lukis dan sebagainya dipasang lampu. Jadi memang di masa pandemi itu harus kita sesuaikan. Jadi tidak bisa kita itu oh ini pandemi kita nggak boleh melakukan ya. Kita pandemi ya. Satu sisi kita menjaga keselamatan, kesehatan manusia. Sisi lain kita juga bagaimana kita bisa paling tidak mempertahankan perekonomian yang ada di Kota Singkawang. Dan saya saat ini juga bisa mendapatkan dana PEN ya, yang dimana program yang disampaikan pusat. Ya, 200 miliar saya pinjam mendapatkan, kemudian dana untuk pembangunan bandara dapat 100, jadi totalnya ada 300 miliar. Paling tidak uang yang beredar di Kota Singkawang ada 300 miliar. Untuk tahun ini? Kemudian kebijakan, memang Kota Singkawang sepertinya belum terlihat ada lahan yang terbakar. Ya. Hampir ada kebijakan sendiri dari ibu. Ya, kita kadang ada ya, tapi sepertinya tidak banyak. Maka kita minta kelurahan-kelurahan itu kita ada dana kelurahan. Maka itu kita minta kita ada namanya sumur bor. Kita minta mereka sudah membeli apa pompa, ya. Kemudian ada selangnya dan kita minta ada dikumpulkan semacam sekelompok relawan yang sudah dilatih apabila ada titik api mereka bisa nyiramnya ya, apabila tidak terjadi kebakaran mereka bisa pakai untuk nyiram tanaman. Jadi kita harapkan mereka buka namanya sumur bor. Oke, baik Bu, mengingat waktu juga sebenarnya saya butuh 1 jam Bu Mocha. Tapi udah banyak yang Bu jabarin. Mungkin ada takhir closing statement dari Ibu terkait toleransi di Kota Singkawang. Ya, tentu pertama-tama saya ucapkan terima kasih lah kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang, terutama FKUB, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, tokoh adat, tokoh budaya yang ada di Singkawang ini yang sudah bekerja keras sehingga kita bisa mempertahankan toleransi kita. Mungkin yang terpenting adalah kegiatan kita sehari-hari ini dan dari dinas dan kemudian seluruh jajaran pemerintah Kota Singkawang selalu kita sampaikan. Di setiap ada kegiatan bersama masyarakat kita akan sampaikan bahwa toleransi itu penting jika kamu ingin maju ya, karena dengan toleransi ini kita akan bisa maju, kita tidak akan ketinggalan. Dan dengan adanya maju, anak kita itu tidak perlu merantau jauh-jauh. Anak kita yang kuliah di luar justru bisa balik di Kota Singkawang untuk apa bekerja di Singkawang
menyumbangkan idenya untuk kemajuan Kota Singkawang. Yang selama ini kita tahu anak yang sudah kuliah tidak akan balik. Kenapa? Tidak ada wadahnya. Maka saya tetap menyampaikan kepada masyarakat dan anak muda untuk bisa berkarya untuk bangun Kota Singkawang, kota yang kita cintai ini. Dia merantau belajar dimanapun, ilmunya kembali ke Kota Singkawang, bukan ke negeri orang. Nah, maka dari itu hal utama yang dilakukan para orang tua ini harus menjaga ya, toleransi kita sehingga anak-anak kita bisa balik dan kita bisa berkumpul dengan keluarga. Saya sih masih begini ya, saya masih ada 2 tahun, saya akan tadi saya sampaikan cita-cita saya adalah tidak ada yang rusak di Kota Singkawang dan Singkawang jangan ada banjir. Kecuali by case lah ya, kalau alam sudah tidak bisa ngomong, kalau aja kasus-kasus biasa, dia harus sesuai dengan visi-misi kita dan apa bandara, revitalisasi pasar, ya gerbang, rumah adat Tionghoa, Masjid Agung. Ini saya untuk karena pilkadanya 2024, untuk saat ini saya tidak cerita pilkada, saya mau ini semua saya wujudkan dulu. Karena dengan prestasi baru kita berani maju apa enggak. Sekarang kalau kita bilang kita maju, tapi kita enggak bisa kerja. Siapa sih yang mau dengar? Kan kita butuh dukungan orang. Maka dari ini saya minta semua ke Pak Dinas, saya sampaikan tolong ya masing-masing dinas itu tugas fungsinya kerjakan sesuai dengan visi misi. Jadi kalau 2022 mungkin kita ada rencana seperti apa, kalau 2024 urusannya saya fokus dulu. Jadi kalau misalnya apa yang saya cita-citakan itu berhasil, ya kita berani kemana-kemana lanjut ke paling tidak untuk periode kedua ya, kita berani pikirkan. Nah, maka dari itu untuk penyerapan anggaran tahun ini, 2021 ini habis seperti ini. Kalau nanti mendengar ya, wah pembangunan juga bagus, itu berarti tanda-tanda saya maju. Kode.